Dalam kisah-kisah kepahlawanan seperti yang ada di Super Sentai, tidak semua misi yang mereka jalani bisa dengan mudah tercapai. Apalagi, banyak tempat yang sangat berbahaya dan benar-benar terlarang untuk dikunjungi. Atau, memang tidak diperuntukkan bagi manusia biasa. Tempat-tempat yang dimaksud bisa berupa dimensi lain, markas musuh, ataupun dunia asal para Sentai sendiri. Yang pasti, tempat-tempat tersebut hanyalah lokasi fiktif yang dibuat agar ceritanya lebih menarik. Dan kita akan mengulas satu tempat dalam satu season pada tiap segmennya. Namun apabila ada yang kurang, silakan tulis di kolom komentar dan kita akan ulas pada part kedua nantinya. Kalau begitu, langsung saja kita simak 7 tempat terlarang di Super Sentai versi Tokufex Indonesia. Zetsubo no Daichi atau Tanah Keputusasaan Kyoru Sentai Zyuranger. Kalau bicara soal bahaya, mungkin tempat yang satu ini jadi salah satu yang sangat berbahaya untuk dikunjungi. Pada episode ketiga dan keempat Zyuranger, Geki dan kawan-kawan memiliki masalah dalam persenjataan, dan hanya bisa terselesaikan apabila mereka mendapatkan senjata baru. Akan tetapi, senjata yang mereka cari nampaknya memang tidak mudah untuk didapatkan. Karena lokasi tempat senjata legendaris tersebut ada di sebuah pulau interdimensi yang dinamakan Zetsubo no Daichi atau Tanah Keputusasaan. Sesuai namanya, tempat tersebut memang merupakan sebuah kesimpulan terburuk untuk dikunjungi. Sebab, jika seseorang berada di sana lebih dari 24 jam, maka mereka akan berubah menjadi batu. Apalagi, di sana banyak sekali jebakan dan juga rintangan yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah ketika seseorang berjalan di sana, mereka akan dibuat berputar-putar saja dan kembali ke lokasi yang sama saat pertama kali mereka datang. Membuat siapapun akan tersesat dan kehabisan waktu, lalu berubah menjadi batu. Bahkan ketika Geki dan kawan-kawan berhasil mencapai kuil tempat senjata legendaris tersebut berada, para kesatria ini nyaris saja sepenuhnya menjadi batu. Akan tetapi seperti biasa, pahlawan kita tersebut tetap bisa menyelesaikan misinya dan kembali dengan selamat. Dan membawa serta senjata baru yang mereka pakai untuk pertempuran selanjutnya. Hutan Ginga, Seiju Sentai Gingaman. Bicara soal kesatria, di season ini kita kehadiran lagi tim kesatria legenda. Bedanya, Gingaman hidup bersamaan di waktu yang sama dengan manusia biasa. Hanya saja, di sebuah tempat super rahasia yang ada di pedalaman hutan yang mereka namakan Hutan Ginga. Hutan Ginga sendiri adalah sebuah desa di mana hidup sebuah suku dengan berkekuatan mistis. Serta tetap punya tatanan kebudayaan tersendiri layaknya peradaban suku Indian Amerika. Mereka mengisolasi diri dari kehidupan manusia lain di luar sana dengan membuat barrier atau penghalang yang membuat orang dari luar akan tersesat sehingga sulit untuk menemukannya. Tidak ada bahaya yang mengancam para pengunjung, hanya saja penghalang tersebut membuat manusia biasa tidak akan bisa mencapainya. Sayangnya, lokasi tersebut akhirnya berhasil ditemukan oleh Shelinda dari kelompok bajak laut Balban pada episode kedua, yang menginginkan energi dari Hutan Ginga agar dapat membangkitkan kapal Titanic. Sehingga membuat kepala suku dari desa tersebut memutuskan untuk membuat seluruh hutannya menjadi batu dan menenggelamkannya ke dasar danau sehingga semakin terasing dari siapapun yang menginginkan kekuatan dari hutan misterius ini. Pada salah satu episode dari Kaizoku Sentai Gokaiger yang menjadi tribute bagi Gingaman, para bajak laut ini juga mencoba mencari lokasi hutan Ginga namun dibuat berputar-putar di lokasi yang sama. Sungai Sanzu, Samurai Sentai Shinkenger. Sanzu no Kawa atau Sungai Sanzu merupakan markas bagi antagonis Shinkenger yang disebut sebagai Gedoshu. Kelompok makhluk mistis yang berniat untuk meluapkan air sungai tersebut melalui penderitaan manusia yang mereka teror. Gedoshu bisa masuk ke dunia manusia melalui celah-celah bangunan untuk melancarkan aksi jahat mereka pada tiap episodenya. Namun sebuah pengalaman pahit membuat para Shinkenger harus memutuskan hal yang sangat sulit untuk dilakukan, yakni mencoba masuk ke Sungai Sanzu. Tragisnya, tidak ada manusia yang bisa memasuki dimensi tersebut tanpa harus menanggung sebuah resiko, yakni meninggalkan kemanusiaannya dan menjadi Gedoshu. Hal itu dijelaskan oleh Juzofua kepada para Shinkenger yang ingin menyelamatkan Kotoha dan orang-orang lainnya yang tengah sekarat. Sekaligus menjawab secara singkat mengapa Juzo dan Dayu bisa menjadi bagian dari makhluk tersebut. Beruntung, mereka tidak harus sampai berangkat ke sana dan mengorbankan kemanusiaannya. Karena pada akhirnya, Shinkenger mendapatkan cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan misinya. Jadi intinya, dimensi mystical tersebut adalah tempat yang paling sulit untuk dijangkau oleh manusia dalam kisah Shinkenger sendiri.
Akukan atau Hyperspace, Tokumei Sentai Go Busters. Dimensi ini merupakan sebuah tempat yang pada dasarnya tidak seharusnya menjadi pilihan yang tepat. Namun sebuah insiden di 13 tahun sebelum kisah Go Busters dimulai, para ilmuwan yang bekerja di manajemen center tidak sengaja diserang oleh virus komputer interdimensional yang disebut sebagai Faglas. Singkatnya, untuk mencegah penyebaran virus Faglas tersebut, ayah dari Hiromu Sakurada bersama para rekan ilmuwan yang ada di sana harus memindahkan seluruh markasnya ke dimensi yang bernama Akukan dengan cara teleportasi. Jadi tujuan para Go Busters adalah menyelamatkan orang-orang terkasih mereka yang berada di Akukan atau Hyperspace. Di samping memberantas para Faglas yang mengacaukan kota, Hyperspace sendiri memang sangat mustahil untuk dimasuki, apalagi keluar dari sana. Sampai sebuah harapan datang dari kemunculan mantan ilmuwan jenius bernama Masato Jin yang berhasil keluar bersama bodyroidnya dari Hyperspace. Walaupun kemudian diketahui bahwa Jin hanya diwakilkan oleh avatarnya dan tubuh aslinya masih berada di dimensi tersebut. Jadi kecuali robot, tidak ada yang bisa keluar masuk Hyperspace dengan leluasa. Di beberapa episode pun, para musuhnya pernah membuat akukan mini yang berada di dalam kota. Masato pun mendeskripsikan bahwa sangat sulit bergerak, bahkan bernafas di dalam akukan atau Hyperspace, layaknya berenang di dalam kolam jelly, sehingga memaksa Go Busters harus meningkatkan persenjataan, khususnya Megazord mereka, karena membutuhkan energi yang sangat banyak untuk berada dalam tempat terlarang tersebut. Shadow Town, Resa Sentai Tokyuger. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kali ini bukanlah sebuah tempat spesifik, melainkan lokasi yang bersifat yamak. Shadow Town, atau disebut sebagai kota Shadow, merupakan sebutan untuk kota-kota yang berhasil dikuasai oleh Shadow Line. Biasanya, tempat tersebut memiliki panorama yang kelam, bahkan manusia-manusia yang ada di sana seolah membatu dan tidak bergerak sama sekali. Parahnya lagi, kota yang dimaksud akan hilang dari peta, bahkan ingatan orang-orang. Jadi seolah-olah, kota-kota tersebut tidak pernah ada. Hal itu terjadi dalam pencarian jati diri bagi para Tokyuger, sekaligus menjadi misi untuk membebaskan Shadow Town kembali seperti semula. Namun ada beberapa kendala yang mereka harus hadapi. Yang pertama, titik rel menuju Shadow Town hanya bisa ditemukan oleh kereta milik Shadow Line dan bukanlah kereta Rainbow Line milik Tokyuger. Beruntung, mereka punya Akira Nijino yang merupakan mantan Shadow Line, yang memiliki kereta Drill Resa bekas kepunyaan Shadow Line. Setelah berhasil masuk pun, Raito dan yang lainnya tidak bisa segampang itu melancarkan aksinya. Sebab Tokyuger hanya mampu berubah di sana kurang lebih selama 30 detik saja. Itu semua akibat dari penuhnya energi kegelapan dalam kota tersebut. Sehingga, energi cahaya dari Rainbow Line nyaris tidak bisa bertahan lama. Oleh sebab itulah, Tokyuger harus bisa menyiasati pertempuran mereka dengan cara menyatukan semua perangkat Tokyu Resa untuk hanya dipakai oleh satu orang agar waktu berubah mereka sedikit lebih panjang untuk pertarungan di dalam sana. Zyuland, Dobutsu Sentai Zyuger. Zyuland adalah dunia bagi para Zyuman, yakni sekelompok ras hewan setengah manusia yang hidup dalam dimensi berbeda dengan manusia biasa. Zyuland sendiri memiliki tatanan sosial yang nyaris sama seperti manusia pada umumnya. Hanya saja jauh lebih maju dalam ilmu pengetahuan. Segalanya hidup dalam kedamaian dan terisolir dari peradaban manusia bumi. Tempat itu hanya bisa diakses melalui Link Cube sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia para Zyuman. Oleh sebab itu, meskipun Zyuman bisa keluar masuk dengan lumayan bebas, hal itu tidak berlaku pada manusia. Sebab manusia dianggap ancaman bagi para Zyuman. Bahkan keberadaannya hampir tidak pernah diketahui sampai seorang manusia tidak sengaja menemukannya, yakni Yamato Kazakiri. Kedatangan Yamato pun disambut dengan penuh tanda tanya dari para Zyuman yang menjaga gerbang Link Cube, serta menemukan kenyataan kalau kubus kecil yang selama ini hilang ternyata ada pada Yamato. Dan kubus yang dimaksud adalah Ouja no Shikaku yang merupakan salah satu kunci penghubung antara dua dunia tersebut, yang kemudian menjadi sumber kekuatan bagi para Zyuger. Sayangnya, setelah Leo, Sera, Tas, dan juga Amu berada di bumi, satu lagi sisa kubus Ouja no Shikaku pada Link Cube menghilang secara misterius, membuat mereka harus hidup dan menyamar sebagai manusia sampai mereka bisa kembali ke dunianya. Desa Ryusoul, Isiryu Sentai Ryusoulger. Sejujurnya tidak pernah ada nama resmi bagi tempat para suku Ryusoul ini.
karena sepanjang kisahnya tidak pernah disebutkan nama dari desa tersebut. Hanya saja, ada beberapa fakta unik dari kisah Ryu Soldier. Yang pertama, letak desa Ryu Sol ada di pedalaman hutan Aokigahara yang sangat terisolir, di mana Aokigahara memang nyata adanya di Jepang, sebagai lokasi populer untuk melakukan bunuh diri. Seolah-olah penulis di belakang layar ingin mengkaitkan lokasi nyata tersebut sebagai sebuah tempat fiksi yang menyimpan misteri. Desa tersebut sejatinya didiami oleh suku Ryu Sol, di mana ras mereka nyaris sama seperti manusia biasa, terutama orang Jepang dengan bahasa Jepang pula. Hanya saja, kultur yang digunakan mirip seperti ksatria abad pertengahan yang ada di Eropa. Dan suku ini punya rentan usia yang sangat panjang hingga ratusan tahun. Hal itu dijelaskan pula pada serialnya. Bahkan mereka sudah ada sejak zaman dinosaurus masih hidup di bumi. Oleh sebab itulah, suku Ryu Sol mengasingkan diri dari manusia dengan bermukim di daerah yang terisolir. Sampai Ui Tatsui yang sedang melakukan vlog tidak sengaja menemukan desa misterius tersebut, tentunya bersama dengan para Ryu Soldier. Namun setelah ketahuan oleh kepala suku setempat, diperintahkan untuk segera meninggalkan desa tersebut. Serta memorinya harus dihapus dengan cara dihantam dengan palu. Walaupun itu kemudian tidak terjadi sih, jadi intinya tidak ada unsur berbahaya ketika seseorang masuk ke desa tersebut. Hanya saja, tempat itu memang tidak diperuntukkan bagi manusia biasa demi menjaga kerahasiaannya. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.